Ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini gue mau room tour ya. Jadi ini lebih tepatnya bukan collection tour aja, bukan hanya comic tour, tapi gue bakalan room tour juga. Dan karena di sini tuh memang bukan hanya ruangan, library tour juga ya. Jadi gue bakalan sedikit ngasih, ya bukannya sedikit sih. Mungkin durasinya bakal panjang banget. Ya, tapi nggak masalah sih ya, karena gue pengennya tuh semua bisa tahu. Dan yang pasti buat teman-teman semua yang nanti lihat di sini ya, sebenarnya ruangan ini tuh nggak semewah atau nggak seperti kenyataan di belakangnya, karena memang sebenarnya ruangan ini tuh sebenarnya sederhana banget sobat ya. Sebelum gue keliling ke sini, gue mau ngasih tahu dulu. Jadi ini tuh dulu adalah bekas kamar dari almarhum bapak gue. Waktu itu bapak gue sakit terus meninggal, kemudian ruangan ini tuh saya pakai gitu sobat, saya modifikasi. Dan sebenarnya tuh di sini tuh ruangannya itu masih separuh masih batako ya, bener-bener batako utuh yang masih kasar itu. Kemudian di sebelah sana itu masih kayak ditutup papan gitu sobat. Dan di sebelah kiri sini tuh masih kamar gue dan kamar anak-anak, cuma di batas lemari gitu sobat. Oke, nah kenapa bisa jadi kayak seperti ini ya? Jadi ini tuh bukan cat ya, bukan cat, bukan tempelan apa, tapi ini tuh sebenarnya hanyalah karpet plastik sobat. Karpet plastik yang gue tempel di sini nggak pakai lem, tapi cuma gue paku gitu sobat. Buat kalian yang mungkin penasaran sebenarnya dulu tuh ruangannya ini tuh seperti apa, mungkin kalian bisa cekidot video di bawah sini ya, di channel gue satunya. Oke, sekarang kita keliling-keliling dulu ya. Kita mulai dari sebelah sini. Oke, jadi di sebelah lemari ini tuh sebenarnya ada kamar gue dan kamar anak-anak, tapi gue jarang tidur di sini ya. Dan ini gue batas lemari seperti ini. Dan di sebelah sini ada ya, ini biasanya tempat ngaca bini gue. Oke, dan ke sebelah sana, oke ya. Kita ke sebelah sini. Di sini juga ada kaca yang biasanya gue juga ngaca di sini, sama ada hiasan-hiasan dikit. Ini kabelnya masih belum rapi ya, karena dulu memang mejanya yang buat gue shot itu, meja yang ada di sini itu dulu sebenarnya lokasinya di sini sobat ya. Lokasinya dulu di sini. Dan waktu gue kemarin shot kayak background hijau itu sebenarnya di luar sana ya. Tuh sobat, itu sebenarnya juga batako yang ada lumutnya gitu loh sobat. Oke, ini dia. Gue pakai kamera belakang ya sobat ya. Jadi gue nanti bakalan jelasin satu bagian. Kalau memang durasinya panjang banget, gue nanti bakalan potong menjadi dua part atau dua bagian ya sobat ya. So, ini ruangan tadi. Jadi di sini ada lampu warna biru dan merah ya sobat ya. Di luar sana ada jendela. Dan ini ada baby bee. Di sebelah sini tuh ada bukan tempat tidur ya. Jadi khusus kalau kita baca-baca di rak sini atau ambil dari sana, bacanya di sini bisa nyantai ya. Dan kursi ini biasanya saya pakai buat shot di channel Smartphone Editor Indonesia ya di sini. Kadang meja ini juga gue pakai buat shot channel gue yang satunya yang di Dar TV sobat ya. Kita langsung ke rak bagian sini. Kalau di bagian atas ini tuh ya seperti yang kalian lihat, ini ada piala-piala. Ini lomba-lomba vlog sama lomba video yang dalam piala-pialanya ya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Kemudian yang lain masih banyak sih, tapi bukan enggak dikasih piala gitu sobat. Dan ini ada radio kuno. Ada radio kuno bekas bapak punya bapak gue. Di sebelah sini ada galon ya. Kalau buat minum biar dekat, nggak usah ke dapur gitu sobat. Dan di atas sana berantakan banget ya. Kalau kalian lihat sebelah sini, ini tuh kayak ada hiasan seperti ini ya. Gue dulu habis berapa, gue lupa. Oke, itu ya. Sebenarnya itu dulu ada lampunya hijau di sebelah sini, tapi mati ya sobat. Kemudian kita langsung ke rak bagian atas sini ya. Di sebelah sini ada komik-komik Indonesia. Jadi kenapa komik-komiknya itu sebagian ada di rak sini, sama sebagian ada di rak sana? Alasannya karena di sini sudah penuh atau full. Dan yang di bagian rak sini itu ukurannya yang panjang-panjang gitu sobat. Kalau ditaruh di rak yang sana nggak muat gitu ya. Oke, kita mulai dari yang bagian atas. Ini udah gue kasih nomor ya. Di sini totalnya ada 59 komik ya. Ada 59 komik, ini tuh komik Indonesia semua. Kita mulai dari yang bagian kiri ya. Oh, bagian kanan, sorry. Di bagian kanan itu, ini ada beberapa komik, ada sekitar 10 komik. Ini komik yang komik mini, komik-komik kecil ya. Komik kalau kalian dulu punya di SD itu sobat ya. Komik-komik seperti ini ya. Yang komik-komik hantu seperti ini sobat. Nah, seperti ini ya sobat ya. Ini komik-komik kecil.
yang penuh kenangan banget. Oke, kita kembalikan ke tempatnya. Kemudian di bagian selanjutnya ada komik pentolan ya. Ada pentolan, ada dua. Pentolan yang Daybreak sama pentolan yang Dust, sobat. Ini tuh editor in chiefnya Chris Lee yang bikin komik Crayon juga. Kemudian di sini ada komik Jay Lekong dari penerbit Pastel. Kemudian ada Loof, ini juga dari penerbit Pastel. Kemudian ada komik Prahara. Komik Prahara ini tuh dari apa ya? Lupa saya. Kita cek aja. Kemudian di bagian setelahnya ini tuh ada komik apa sih? Kita cek. Oke, sobat. Oke, yang komik susah diambil ini tuh ada 3 ya. Yang pertama kita ambil yang susah banget. Ini pertama ada komik Blood First, sobat, ya. Kemudian ada ini dari Raga Sukma Komik ya. Kemudian ada lagi komik ini apa sih? Dendam di ujung karya, dendam di ujung pusaka ya. Sama komik Ken Aro, sobat, ya. Ini sergam ya, sobat. Kalian bisa lihat dalamnya seperti ini. Ini jadul banget. Oke. Kemudian di sebelahnya ada komik Bujo ya, Bujo kisah ketika suami berusia jauh lebih tua. Ini dari Phoebe Jenggoten ya. Kemudian ada komik Parade Komik Galau, ada komik Penalti, ada komik Garuda 19 ya dari Bentang Komik. Kemudian di sini ada komik kompilasi majalah komik Indonesia ya, Book dari volume 4, 3, 2, dan 1. Kemudian di sini juga ada komik kompilasi lagi berjudul Nani. Ada komik majalah komik Indonesia berjudul Fight atau Shonen Fight. Awalnya Shonen Fight, kemudian menjadi Fight. Dan kemudian ada komik karyanya Handri Satria ya, yang sekarang bikin komik-komik Islami yang berjudul Wayang Iblis, sobat. Kemudian di sebelahnya ada komik Heindul karyanya Agung Prabowo. Kemudian ada komik yang penting rating karyanya PB Jenggoten juga. Kemudian di sini ada komik, duh nggak kelihatan namanya. Ini karyanya Kajati ya, yang berjudul Parade Lawak Pejabat Indonesia. Kemudian ada komik 100 Cara Gokil Menghukum Koruptor. Ada komik Mamomix, ada Tukang Mebel Jadi Presiden. Kemudian Pangeran Diponegoro. Kemudian komik Serba 90-an. Kemudian ada komik karyanya Phoebe Jenggoten, 33 Pesan Nabi. Ada komik 5 Pesan Damai dan 33 Pesan Nabi yang volume 3, sobat. Kemudian ada komik Fantastin yang Bloody Painting ya. Kemudian ada lagi komik The Raid. Ada Cergam Legenda Si Manis di Batan Ancol, ada Lutung Kasarung. Kemudian ada Story of My Life Aska Corbusier. Ada lagi komik Chroma Magic ya. Chroma bukan magic sih. Chroma karyanya Muklis Nur, An Maulida dan Dewi Tri Fitria. Ada komik Ketika Nurani Bicara, kemudian ada Cergam Kampungan yang berjudul Romansa. Ada Cergam Kampungan yang cerita serem, sama yang satu itu yang makanan itu loh, sobat. Apa ya? Lupa. Oke, kita cek ada. Ini sobat ya. Jadi ada 3 Cergam Kampungan, kan memang ada 3 seri ya, sobat ya. Ada Cergam Kampungan yang enak banget ya, ini enak banget. Kemudian serem, yang satunya adalah romansa, sobat. Ini dia ya. Nah, oke. Kemudian tadi lanjut ada komik dari konsep komik Alia ya. Ada Alia 1 sama Alia 2. Ini tadi sobat ya, ada Alia 1 sama Alia 2. Kemudian ada komik-komik dari awal koloni berdiri ya, komik Dua Warna. Ini karyanya Alfie Zekely. Kemudian ada komik pertama banget dari koloni, ini berjudul Alakazam karyanya Doni Kurniawan. Ada 1, 2, 3, dan 4 sobat ya. Ada 4. Kemudian ada lagi komik Pendekar Tongkat Emas, ada komik Valentine ya, itu sobat ya. Jadi ini rak pertama ya. Kemudian kita turun di rak yang kedua. Ini tuh ada berapa nih ya, ada 33 komik sobat. Ini tuh komik-komik yang ukurannya horizontal sama kotak ya sobat ya.
ukuran komik-komik horizontal sama kotak. Yang pertama ini tuh ada Rimizan, ada komik berjudul Komik Muhammadiyah ya. Setelah komik Muhammadiyah ada komik apa nih? Tiga Manula Jalan-Jalan ke Pantura. Yang sebelahnya ini tuh apa nih? Kabar Bang Wan ya, Kabar Bang Wan dari TV One. Kemudian ada komik Uwi dan Mice. Kemudian ada Benny Mice At Lost in Bali. Ada komik komedi Pelaku Korupsi. Kemudian ada komik Si Bali and Smile. Ada komik Gepeng Undercover. Komik Pay Project Si Lander ya. Ada komik Panji Koming, Berandal, Ngebut Bikin Benjut, Maling Sial. Kemudian ada komik Owen Makin Konyol. Ada komik Kriuk Antara Jawa dan Eropa karyanya Dodit ya. Ada komik Politweet, ada komik Panji Koming. Jadi Panji Koming ada dua seri ya sobat ya. Kemudian ada lagi nih komik apa nih, gak kelihatan. Rame-rame Masuk Surga ya. Kemudian ada komik Ke Surga Lewat Mana ya. Ini Ke Surga Lewat Mana. Ada komik Gus Dur Van Jombang. Ini tuh kayak komik biografinya Gus Dur. Kemudian ada lagi komik Setengah Dua. Ada komik Gak Jelas. Kemudian ada komik Bahagia Itu Sederhana. Kemudian ada lagi komik John Koplo yang pernah diterbitin di Solo Post. Kemudian ada Komikin Aja. Ada 4 seri Komikin Aja, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada lagi komik karyanya Abu Nada, Bintang-Bintang Yang Terang, sama komik Sejenak Jeda dari Letih Dunia. Dan ada komik indie ya sobat ya, yang kecil banget, komik Rewuk yang berjudul Bahaya sobat. Ini tuh dari Popcorn Asia yang keberapa itu lupa. Dan yang satunya ini apa ya, yang satunya, oh ini cuma buat yang sebelah-sebelahnya ini tuh nggak gue hitung komik karena ini memang sebenarnya sebuah buku yang ada kayak ilustrasinya lumayan banyak gitu sobat. Ada lagi satu komik yang gue taruh di bagian pojok sini yang berjudul Little Snippets ya sobat ya, dari penerbit CAB. Oke, kita lanjut ke samping kiri. Kemudian di samping kiri di sini ada komik Binatang Jatuh ya, dari Koloni. Ini logonya masih logo yang lama. Kemudian ada lagi Mizan, dari Mizan yang berjudul Bengkel Buya. Kemudian ada komik Petualangan Naif ya, Petualangan Naif yang Radio Antik sama Johan and Annie ya. Kemudian ada lagi komik Oki Kebang. Ada komik Sepatu Dahlan, kemudian komik Islam Ismi, komik Kecele, kemudian ini komik novel Dayat, ada komik Baracas ya, kemudian ada komik H2O karyanya Sweta Kartika yang 123, ada komik Garudayana yang special edition ya, special edition, ada komik Pendekar X, ada lagi komik apa nih, Presiden Odola, komik Trimas Geter. Kemudian ada komik I Sneak a Look at Him Everyone ya, ini tuh kayaknya bukan komik Indonesia ya. Dan ada lagi komik Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada komik kumpulan komik pendek Cintaku Tertambat di Facebook ya, Cintaku Tertambat di Facebook. Ada lagi komik ya, nomik ya sobat, Z and Sid. Kemudian yang sebelahnya ini tuh Kisah-kisah terpilih kumpulan cerita dari majalah Hidayah. Ini tuh sebenarnya kayak bonus ya, waktu dulu gue sering beli komik, bukan komik, majalah Hidayah sobat. Kemudian di sini ada komik Jaka Sembung dalam episode Tahta Para Bangsawan. Ini tuh Cergam ya sobat ya. Kemudian ada lagi komik Roy karyanya Hans Jaladara. Kemudian ada komik Ma'irits. Ada komik Sonen Fike ya, yang pertama. Ini tuh karyanya ada Muklis Nur, Kajati, dan Mimin ya. Jadi tadi udah ada dua majalah ya. Yang pertama Book, kemudian ada Sonen Fike. Kemudian ada komik Casino Kings yang part 2. Yang part satunya gue belum punya. Ada lagi komik Nyinyi. Ada komik Odong-Odong Lovers. Ini kemudian ada komik indie lagi. Ada komik indie yang judulnya, aduh, ini Yearly WTF ya sobat ya. Kemudian di sebelahnya, aduh ini susah banget masukinnya. Di sebelahnya ini nggak gue hitung ya, karena di sini ada 31 komik. Yang sebelahnya ini tuh nggak gue hitung komik. Ada Like Novel Attack on Titan yang War of the Fall yang volume pertama,
volume kedua ada komik light novel One Piece yang judulnya The Legend of Thousand Year Dragon, sobat. Dan ada light novel anti Hufuga, susah banget. Dan ini tuh komik Pajamaman, sobat. Karyanya Fujiko F. Fujio. Oke, kita turun ke rak berikutnya. Yang rak berikutnya ini tuh dari sini aja dulu ya, biar dari pojok. Yang dari pojok ini ada komik-komik dari Rion ya. Kita dari yang pertama aja, ini tuh Cergam Dewi Kematian yang pertama. Harusnya ada dua, gue belum punya. Ada Cergam juga Prahara Sekutu Setan ya. Ini tuh karyanya siapa sih, gue lupa. Har ya, karyanya Har. Oke. Kemudian ada lagi komik The Sang Jagoan. Ini tuh komik yang enggak, yang harusnya diterbitkan tapi gagal terbit. Lain waktu gue review. Gue dikasih komik ini tuh sama guru gue. Kemudian ada komik Dilan yang bagian 1 sama bagian 2, ada Nusa 5 1 2, ada komik dari terbitan dari Rion semua. Ini sobat, komik yang berdiri sendiri ya, maksudnya bukan komik majalah. Ada komik Me versus Big Slacker Baby yang volume pertama sama kedua. Kemudian ada komik antologi Severs yang volume 1 sampai 7. Yang volume kelimanya gue belum punya, 6 ya. Kemudian ada komik Jito. Kemudian ada lagi komik Guardian Defile, sobat. Kemudian di sini, di bagian sini sampai sini tuh, ini adalah graphic novel ya, dari sini sampai sebelahnya. Yang pertama, graphic novel pertama yang ada di Indonesia berjudul Chiaroscuro, karyanya EQ. Ada lagi Hujan di Bulan Juni. Kemudian ada komik graphic novel Kitchen ya, ini bukan Indonesia, Korea, karyanya Jojo He, ada 1 2 3. Kemudian ada graphic novel Muhammad Al-Fatih yang edisi Perang Varna. Kemudian ada graphic novel You Always Been. Kemudian Mantra karyanya Azizan Nur. Ada Laika, Senyum Abadi, One Step More. Kemudian ada Yusagi Yojimbo yang Sets of Death, sama Yusagi Yojimbo yang Daisho. Kemudian ada graphic novel Munir, sobat. Oke, kita masuk ke sebelahnya. Ini tadi ada 31 ya. Masuk sebelahnya, ini masih meneruskan graphic novel di sebelah sini tadi. Yang pertama ada Secretly Greatly. Ini itu dari Korea ya, 1 sampai 4. Secretly Greatly. Kemudian ada Goresde ya. Perang di Bosnia Timur 1992 sampai 1995. Dan di sebelah sini itu adalah graphic novel yang sebenarnya lebih komik juga, tapi ini tuh sebuah karya ya, sebuah karya dari beberapa artis, makanya ditulis various artis karena nggak ada nama-namanya ya, nama-namanya kayak dianonimkan gitu. Ini tuh diambil terinspirasi dari novel-novel terkenal gitu, sobat. Yang pertama ada The Black and the Red ya. Yang pertama ada The Black and the Red karyanya Stendhal. Kemudian Bersabdalah Zarathustra karyanya Nietzsche, susah banget namanya. Kemudian Night Flag karyanya Antoine. Kemudian Mein Kampf karyanya Hitler ya. Kemudian King Lear, Shakespeare, Karamazov Bersaudara, Dostoevsky. Kemudian War and Peace, Leo Tolstoy. The Sickness, Antoinette. Kierkegaard, aduh susah banget. Ini Dostoevsky lagi. Crime and Punishment. Ini Victor Hugo, Les Miserables. Kemudian Dante, Divine Comedy, Karl Marx, Das Kapital, Goethe, Faust. Kemudian Il Principe karyanya Machiavelli. Dan terakhir Kafka, The Metamorphosis, sobat ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini tuh nyarinya lumayan susah banget. Kalau kita nyari udah lumayan langka, sobat. Yang paling tebel yang ini ya, graphic novel yang tebelnya kayak novel, sobat. Kemudian di sini ada graphic novel terbitan dari Mizan Fantasi ya. Ada Maximum Ride yang 1, 2, sampai 3 ya. Memang cuma berhenti di 3. Kalau di luar negeri sampai berpuluh-puluh volume. Kemudian di sini ada graphic novel lagi yang belum lengkap ya, Barefoot Jane yang volume 4, 5, 6, 7. Oke,
Di sini total ada 27 ya sobat ya, graphic novel. Kita langsung geser ke sebelah kiri. Di sini ada 28. 28 ini tuh yang gue hitung cuma di sini aja, yang ini enggak ya. Sama yang bagian bawah sini sobat. Yang bagian bawah ini tuh adalah cergam-cergam sama komik yang ukurannya gede banget ya, karena enggak muat di giniin, jadi gue tidurin lah. Yang pertama ada Talking About a Revolution ya. Ini tuh komik Indonesia. Dan yang di atas atasnya itu adalah cergam-cergam jadul. Maaf banget gak bisa gue tampilin di sini karena susah banget. Karyanya siapa tuh? Yang Fajar Menyingsing juga. Kemudian apalagi ya? Gue lupa namanya. Dan di atasnya ada kemarin yang gue review ya, Assassin's Creed. Di atasnya ada Petualangan Opir karyanya Eda 1-2. Di sebelah sini ada komik Bad Boys, ada komik terbitan dari Second Wind, Sadako, dan The Complex. Di sampingnya ada komik Malaysia ya, yang diterbit di Indonesia lewat Mizan, yang berjudul New Crazy School. Kemudian ada komik Elusive. Ada lagi, ini komik Eropa, The Scorpion Kings sama Diablo. Kemudian ada komik karyanya Joy Comic ya, yang komik-komik Nasrani sobat. Ada satu yang tentang David ya, atau Daud. Kemudian di sini ada komik biografi tentang Che Guevara. Kemudian di sebelahnya ada komik Jojo. Di sebelahnya ada Ricochet. Kemudian ada Maniak Sepeda. Dan yang paling atas ini ada Chicken Little sobat. Ya. Oke. Jadi untuk yang pertama ini tuh ada segini tadi. Dan di bagian samping di sebelah galon ini adalah komik-komik yang kayak bagi gue itu kembar-kembar gitu sobat. Gue simpen di sini dulu ya. Ada yang katanya langka juga. Tapi gue malah punya ini, ada Naruto 71 sama 72 ya. Kemudian ini galon. Di sebelah bawahnya ini tuh peralatan-peralatan kamera. Di sini ada kamera, ada GoPro. Yang ini tuh jarang gue pakai. Gue pakai cuma kalau ada kebutuhan buat job private, kemudian kayak bikin-bikin video bantu orang gitu sobat. Sama kalau bikin konten tentang eksplorasi ya. Di bawahnya sana tuh ada green screen yang gue pakai kalau gue shot di Smartphone Editor Indonesia. Dan di bawahnya ini tuh adalah komik-komik yang udah gue unboxing di bulan Januari ya. Jadi nanti lain waktu gue posting karena belum kebagian space. Jadi ya sedikit bocoran aja, ini gak gue masukin karena memang gue kan ceritanya room tour tahun 2021 dan ini kan maksudnya 2022 ya sobat ya. Sedikit bocoran aja ya, itu dia. Oke, lanjut ya, kita ke sebelah kiri sini. Di sini tuh ada rak khusus buku-buku sama novel, buku puisi dan lain-lain. Oke, kita mulai di bagian atas. Di bagian atas ini berantakan banget. Ini tuh adalah kaset-kaset dari bapak gue. Ada campur sari dan lain-lain. Kaset CD ya, masih gue simpen. Kemudian masuk ke bagian bawah. Ini tuh ada buku-buku ya. Untuk buku-buku gue nggak bakal sebutin aja karena nanti durasinya tambah lama banget. Ya, kalian lihat sekilas aja ya. Oke, ada dari Alex Media. Kemudian dari mana lagi ya? Kalau buku-buku mah banyak banget sobat penerbitnya. Oke. Di bawahnya juga ini komik bukan komik sih, buku-buku religi yang tentang agama Islam ya. Di sampingnya juga masih buku-buku agama Islam. Kemudian di bagian atasnya, waduh, ini ada foto gue waktu masih ganteng-gantengnya, waktu gue masih dikejar-kejar banyak cewek sobat. Waktu gue masih berumur berapa ini lupa, 17 tahun kayaknya. Kenapa bisa ada di sini? Pasti dimainin sama anak-anak tadi. Oke, ini dia. Ini ada sapi, ya. Oke, kalian bisa lihat ini buku-bukunya. Beberapa buku dulunya tuh memang gue kasih nama seperti ini, kasih keterangan nomor biar buku-buku gue itu nggak hilang gitu, sobat. Di bagian bawahnya ada buku-buku sebagian novel, ya. Ini dia. Kemudian di sebelahnya lagi, ini masih ada satu lagi. Ini buku-buku tentang kayak motivasi, ada yang campur lah, ada yang agama Islam dan lain-lain. Oke, tuh. Kemudian di bawahnya itu ada
kayak clipping-clipping ya, clipping-clipping yang masih tersisa. Di sini tuh konyol banget karena ada clipping yang kayak gue itu minta tanda tangan tanda tangannya teman-teman sekelas gue dulu gitu sobat. Dan tanda tangan gue itu gue clippingin gitu loh sobat. Sebenarnya dulu di sini tuh ada 5 clipping yang khusus gambar-gambar Naruto, gambar gue pribadi ya. Waktu itu sampai gambar-gambarnya itu sampai difotokopi sama si Galang ya. Terus dijual waktu Galang masih SD, dijual itu buat diwarnai gitu sobat. Sayang banget clippingnya sudah nggak ada karena ya ada something ya yang gimana ya, lain waktu gue ceritain lah, pokoknya karyanya udah gue bakar gitu sobat. Kemudian di bagian kiri sini tuh, awas deh Abi, di Abi kamu mau kemana, kamu mau kemana, kamu mau kemana, lo jangan kesini, jangan kesini, lo oh kamu mau duduk sama ayah. Oke bentar ya guys, ini Bibi mau ikut duduk di sini. Oke. Ya Bibi kamu anteng di sini ya. Oke, di bagian sini tuh ada buku-buku yang buku-buku biasanya dipakai buat sumbangan itu ya. Tapi ini bukan buku sumbangan. Yang di bagian sini tuh adalah buku-buku diary gue sobat. Waktu dari SMP sampai gue kerja. Ini ada 1 2 3 4 5 6 sampai berapa tuh? Diary-diary ini tuh kadang dibaca bini gue yang kadang dia tuh cemburu gitu. Karena di diary-diary ini tuh banyak kenangan-kenangan teman-teman gue dan beberapa mantan gue, dan dia tuh sering marah-marah karena di diary gue itu kenapa nggak diterusin dan nggak ada nama dia gitu sobat. Jadi dia tuh sering kali cemburu buta ya gitulah. Kemudian di bawahnya sini tuh ada beberapa buku gede-gede banget. Ini tuh kumpulan puisi karya gue sendiri dari waktu gue SMP sampai gue kerja ya. Ada seribuan puisi lah sobat yang gue tulis di sini ya. Oke, kita lanjut kemana sobat? Kalian masih setia nonton gak sih? Atau udah lelah? Kalau udah lelah, gue potong jadiin 2 part ya. Karena yang part kedua ini nanti bakalan panjang banget karena kita bakalan bahas di rak ini sobat. Oke, jadi nanti gue bakalan bahas rak-rak yang ada di sini sama rak yang di sebelahnya sini ya. Oke sobat. Kira-kira itu dulu ya sobat ya, karena gue udah lelah banget. Nanti gue sambung ke 2 part. Oke? Okay?